Presiden ke-7 RI, Joko Widodo Jokowi, menyerahkan keputusan kepada relawan Pro Jokowi Projo terkait wacana perubahan status dari organisasi masyarakat ormas menjadi partai politik parpol. Ya, terserah Projo, kata Jokowi saat berkunjung ke Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Soto, Jawa Tengah, pada Minggu 27 Oktober 2024. Wacana perubahan status Projo menjadi partai politik ini rencananya akan dibahas dalam Kongres ketiga Projo yang dijadwalkan berlangsung pada Desember tahun 2024 mendatang. Jokowi mengaku tidak memiliki pesan khusus untuk relawan pendukungnya. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Ari Setiadi mengonfirmasi adanya pembahasan mengenai perubahan organisasi yang dipimpinnya. Budi Ari juga menegaskan bahwa diskusi mengenai hal ini akan dilakukan secara bersama-sama dalam Kongres tahun ini.